Belak-belakan, akui Triswaka istimewa, Nabila Maharani sebut sudah direstui kedua orang tua. Nabila Maharani tak menjawab gamblang statusnya hubungannya dengan Triswaka. Pacaran atau tidak, namun kakak Nadia Maharani itu meyakini bahwa Triswaka adalah sosok yang spesial. Ya, emang dia istimewa gimana dong? Aku gak bisa jelasin ya gimana ya, kata Nabila Maharani. Tak dipungkiri, Triswaka telah membuatnya jatuh hati. Bahkan, Nabila Maharani juga menyiapkan sebuah hadiah khusus yang ia beli dan akan diserahkan di hadapan keluarga. Ya, ada oleh-oleh yang sudah dikasih dan belum. Ya, nanti rencananya juga ada barang yang mau aku kasih ketika Triswaka lagi sama keluarga, ujar Nabila. Triswaka menyebut ia sudah dapat lampu hijau dari kedua orang tuanya, bahwa ia dibolehkan memiliki hubungan dengan Triswaka. Umi sama Abi selalu support aku sih, jadi aku berusaha jalanin positif saja, imbu Nabila Maharani. Meski menyebut Triswaka sosok yang istimewa, Nabila Maharani belum mau belak-belakan soal hubungan asmara mereka. Namun, Nabila tak membantah jika saat ini dirinya sedang dekat dengan Triswaka dan sosoknya amat spesial baginya. Mereka pun membiarkan hubungannya berjalan seperti yang kekinian terjadi. Sekarang menjalani aja, tutur Nabila. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Romantisnya bikin baper, begini cara Triswaka katakan cinta ke Nabila Maharani disaksikan keluarganya. Hubungan Triswaka dan Nabila Maharani memang sudah lama menjadi sorotan publik. Soalnya, kedua pasangan itu kerap memperlihatkan kemesraan ke publik. Tak hanya para penggemar, ibunda Triswaka juga sudah pernah menyatakan ingin memiliki menantu seperti Nabila Maharani. Kalau kedepannya itu jodoh, apa salahnya Nabila kan cewek gadis, Triswaka juga cowok, single juga. Kata perempuan bernama Dewi Ratna dalam YouTube Muhammad Wiwin yang dikutip serangnew.com. Apalagi Dewi Ratna mengaku Nabila memiliki sifat yang baik. Selain cantik, perempuan asal Jogja itu juga dinilai sopan. Tak ayal, Dewi berharap Nabila bisa menjadi menantunya. Kendati Triswaka sendiri selalu menyatakan hubungan keduanya sebatas teman konten. Namun, dalam sebuah unggahan kanal YouTube Nabila Suwaka, Triswaka terlihat menyatakan cinta kepada Nabila. Pernyataan tersebut diungkapkannya melalui sepenggal lirik yang ia nyanyikan di hadapan sang gadis. Mencintaimu setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih, terik cinta ini, tetap tersenyum, jangan kau bersedih, ucap sembari memetik gitarnya. Sontak, ucapan lirik lagu itu membuat Zinedine Zidane yang ada di depannya ikutan baper sampai mengelus dadanya beberapa kali. Video itu pun telah diunggah dalam kanal YouTube mereka berdua dengan judul Detik-detik Triswaka Panggil Sayang ke Nabila Maharani di publik Alma Hebo. Melihat romantisnya Tri dan Nabila, banyak penonton yang ikut mendoakan keduanya bisa berjodoh dan bisa segera menikah. Semoga cepat diikrarkan oleh Abang ke Nabila. Amin dan bersanding di pelaminan tahun ini, tulis Akila Al-Zahra. Doa yang sama juga diungkapkan Nur Hayati Arif. Ia meminta Tri menjaga Nabila seperti ia menjaga ibunya. Semoga sayangnya Tri ke Nabila, seorang lain sayangnya Tri ke ibunya, tulis Nur Hayati Arif.